Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu malam 21 Februari di Gedung Negara Gerahadi, saya mendampingi Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa, menerima kunjungan yang juga dihadiri oleh Sekjen Pordasi Ibu Adinda Yuwanita. Dan tentunya kita senang sekali mendengar sebuah kabar bahwa hasil munas dari Pordasi menentukan atau telah memutuskan bahwa Jawa Timur akan menjadi tuan rumah dari kejuaraan nasional pacu dan equestrian pada akhir tahun 2022 ini. Tentunya saya, Emil Dardak, sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, mengajak para stakeholder olahraga yang ada di Jawa Timur, khususnya stakeholder olahraga berkuda yang ada di Jawa Timur, agar segera membuka diri dan belajar kepada para pakar yang memahami standar regulasi, peningkatan prestasi, hingga tentunya cara pengembangbiakan kuda yang berkualitas untuk semakin berkembangnya industri olahraga berkuda di Jawa Timur. Kita juga memahami olahraga berkuda mempunyai tantangan yang luar biasa, karena selain kemampuan para penunggangnya, tentunya kualitas dan kemampuan kuda juga menjadi penentu kemenangan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk para pecinta dan tentunya para fans olahraga berkuda di Indonesia. Gunakanlah momentum yang luar biasa ini sebagai kancah lahirnya para atlet berprestasi yang tidak hanya membela nama baik provinsinya, tapi juga bisa mengibarkan merah putih di tingkat internasional pada saatnya nanti. Kami di Jawa Timur tentunya menunggu kedatangan seluruh pencinta dan juga seluruh pegiat olahraga berkuda dari seluruh Indonesia di Jawa Timur. Terima kasih, sampai bertemu. Salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga.
Tonton terus Baharna TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa like, subscribe, and share Baharna TV. Semoga Baharna TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pancur di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus kordasi dan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Baharna TV. Jangan lupa kita mesti nonton terus Baharna TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.